Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdul Rahim Ketua Kelompok Tani Mertirwalie Desa Siliak, Kecamatan Anambute Pada pagi hari ini Saya berada di kebun Salah satu anggota kelompok tani Mertirwalie Bapak Abdul Asis Yang mana pada pagi hari ini Dia sementara melaksanakan Penyemprotan tahap keempat yang alhamdulillah, dalam pengamatan karena sudah tiga kali penyemprotan, saya ada hadir di penyemprotannya. Saya lihat perkembangannya memang signifikan, buahnya sangat lebat dan tidak henti-hentinya keluar bunga, dan warna daunnya ada hijau, royo-royo. Jadi, ini obat-obatan ini memang sangat membantu, jadi mudah-mudahan. Di tahun-tahun berikutnya, ini berkelanjutan. Kami dapat diperhatikan, dan tentunya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam hal ini, Dinas Pertanian, yang mana melalui dari provinsi, Dinas dari Provinsi yang telah memberikan kami bantuan, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kepada para kami semua, para petani lada pekebun lada, sehingga dapat mengembalikan kejayaan petani-petani uh, lada seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin sedikit juga saya informasikan kepada teman-teman bahwa kebun pak asis ini bersih, tidak pernah berumput, dan setiap uh, barisan ini, tongkakan lada ini. Di kiri kanannya ada paret, jadi airnya tidak pernah tergenang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.